Gimana umrohnya kemarin? Alhamdulillah. Lancar gak? Alhamdulillah, Mbak. Terus dimakan. Mana coba keluarin makanannya, produsennya. Ayo, kita borong lagi. Kita borong lagi. Ya, pengalaman masih banyak ya. Ya di luar sana orang tidak mempercayai bahwa orang cacat itu bisa. Orang cacat itu mampu, padahal sebenarnya bisa. Boleh, nanti aku subsidi selama 3 bulan. Masya Allah tuh. Tuh, apa lagi? Bayar listrik. Listrik berapa? Berapa? Listrik, juta setengah. Bapak Novel. Tiap bulan dari saya listrik. Ya, minta sama Mbak Neke ya, tiap bulan ya. Tiap bulan. Tiap bulan listrik, gak usah pusing, minta Mbak Neke. Assalamualaikum, halo Bapak. Halo Pak. Banget hasilnya. Oh, terima kasih. Nonton TV sama bule-bule. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Halo. Hai Mbak. Ini ibu-ibu. Halo ibu. Oh ini tunanetra. Alhamdulillah Pak. Ya Allah Pak. Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Halo ibu. Iya itu grup umroh dulu. Ini grup umroh dulu yang pertama. Oh ini yang umroh. Udah umrohnya? Iya udah. Udah ibu. Ini untuk tunanetra ini. Ini tunanetra juga? Iya. Enggak? Dia. Kamu kenapa? Oh ini kakinya. Dia jago sosmed ya kamu ya, kamu megang sosmed. Ya. Apa? Ngedit. Ada adiknya yang itu juga. Ini semua tinggal di sini? Ini yang ngurusin ibu. Ini ibu juga ini. Tinggal di sini. Enggak, oh, kalau tunanetra enggak? Saya di luar apa? Tinggal saya di Rawalumbu. Oh. Rawalumbu. Iya. Bekasi itu masih. Iya, Bekasi. Bekasi. Gimana umrohnya kemarin? Alhamdulillah. Lancar enggak? Alhamdulillah Mbak. Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan Pak Novel bisa ini lagi Pak. Amin. Insya Allah doain ya. Iya. Doain apa? Ini Mbak siapa? Aku Nikita. Oh Nikita. Masya Allah. Nanti yang di dalam adalah. Ke dalam dulu ya ibu ya. Iya Pak. Ini karena ini. Satu lagi. Iya. Satu lagi. Assalamualaikum. Apa kabar? Aduh, maaf ya nunggu lama ya. Maaf ya ibu ya nunggu. Halo kali ini. Halo ibu. Ah, masya Allah. Jadi ini tinggal di sini semua? Iya. Semua ini? Iya. Sebagian semua. Juga sudah keluar. Kan? Oh, kalau keluar kemana? Sudah nikah, kontrak sendiri. Oh, kalau udah nikah baru. Produksi makan. Mana coba keluarin makanannya produksinya? Ayo. Kita borong lagi. Asyaallah. Kita borong lagi. Tadi habis bazar ya? Makanannya dikeluarin. Produksi makanan apa? Itu sekarang sedang bazar juga di mana? Di Mustika Jaya, jualan pecel. Oh, pecel. Teman-teman disabilitas ini, mereka walaupun punya kekurangan, tapi tidak pernah minta-minta. Mereka tetap dagang, jualan. Masya Allah. Selain bikin makanan apa lagi?
ada aksesoris, ada juga yang mainan anak-anak ya. Tuh ini ada mainan anak-anak. Alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya juga tinggal di sini? Iya, disabilitas semua. Oh. Oh, snack. Plastik bawang. Ini bikin sendiri? Ya, yang ini yang bukan. Oh. Hari ini jualan pecel sama gorengan aja, Pak. Iya. Ah, jadi anak bina banyak. Banyak apa kurang? Saya kan di sini di rumah. Oh. Belum saya pantau seberapa, tapi tadi ada. Yang bina ibu, Masya Allah. Iya. Ibu bina semua disabilitasnya. Berapa sih yang tinggal di sini, berapa orang? Sekarang 21. 21 orang. Semuanya diurusin pokoknya semua, makannya. Ya, untuk makan sama tempat tinggal memang 100% tanggung jawab kami. Tapi untuk uang jajan memang kami belum bisa. Bapak Novel, uang jajan. Kami selalu, beliau selalu menyukai. Iya, iya, iya. Masya Allah, Bapak Novel. Harap juga teman-teman Tuna Daksa nanti bisa dimurahkan juga. Amin, amin. Amin, doain Bapak Novelnya rezekinya banyak. Biar nanti semua diumrohin nih Bapak Novel. Iya dong, iya dong. Bismillah. Bismillah. Kemarin yang diberangkatin berapa? Kemarin 35 orang plus 15 pendamping. Tuh, sekarang kayaknya bisa semua nih. Amin. Doain, doain ya. Doain. Amin, amin. Ntar aku bantuin deh. Nah, Masya Allah tadi bantuin juga barengan kita. Bikin produksi udah banyak sekarang? Paling satu hari maksimal 10 kilo. 10 kilo itu berapa? Jadinya, ini satu sebulan 7 bungkus, jadinya berapa? 70? Iya. Yang stick yang dimakan, yang siap di ini, yang di meja sini, iya. Iya, yang di meja sini. Ini berapa ya, nih satu ini? Yang ini 5. Oh, sambal pecel. Ini sambal tinggal dikasih air doang kan, air panas, baru kasih sayur. Oh iya, ini ibu bikin, orang-orang sini yang bikin? Luar biasa. Ini nyobain rasanya, monggo. Ah, nih. Silakan. Cobain Bapak Nok. Iya. Halo. Anda tunggu bentar ya. Gimana rasanya? Enak. Gurih. Terima kasih banyak. Mainannya mana mainannya? Mainannya. Mana coba? Oh, bawa itu. Halo. Ada yang bisa mijit enggak di sini mijit? Ini sini mijit ada juga. Mijit. Iya, ini panggilan. Iya. Di sini banyak yang bisa tunanetra tuh bisa mijit gitu-gitu. Biasanya pijitan tunanetra tuh enak. Ahyati, ahyati. Yang tunanetra. Nah, ini dia sosmed. Nah, jauh. Ini sosmed. Jago ngedit. Atau posting-posting. Ini berarti dari daerah-daerah beda kan ya? Saya Indonesia. Di dibawa ke sini. Oh, ini yang jago mijit nih. Ini yang untuk cewek, yang untuk cowok lah tadi, Pak. Oh. Paling jauh dari daerah mana? Ada dari Manado. Manado, Kalimantan, Aceh, Medan. Mana Medan yang tunarungu tadi? Lampung. Jawa Timur, Jawa Tengah. Walaupun kekurangan lagi dia masih di Lampung. Iya. Terus tahu tempat ini dari mana kalau yang dari luar daerah? Mungkin sahabat. Terus datang ke sini karena di sini tahu banyak teman. Orang adik saya. Oh. Dari Facebook ada Semangat Paine judulnya. Semangat Paine. Iya. Jadi kalau orang-orang disabilitas dari luar daerah mau ke sini, ibu tampung ya. Iya. Hmm. Yang penting dia sungguh-sungguh mau usaha. Iya. Mau hidup mandiri. Jadi cuman ya saya sampaikan bahwa emang kemampuan kami saat ini baru bisa menampung dan ngasih makan aja. Oh. Jadi untuk jajan-jajannya mereka yang harus aktivitas. Diajarin, dibina. Iya, sesuai dengan skill masing-masing. Iya, iya, iya. Karena emang ya pengalaman masih banyak ya, yang di luar sana orang tidak mempercayai bahwa orang cacat itu bisa. Orang cacat itu mampu, padahal sebenarnya bisa. Jualan di Danau Siturawa Gede, nggak jauh dari rumah, di ada saung gitu, jadi semuanya juga teman-teman penyandang disabilitas. Oh, luar biasa loh. Mereka nggak minum, mereka mau dagang. Yang penting disiapin tempat dagangnya, fasilitasin tempatnya. Ini lucu banget, cute banget, cute banget.
Cantik ya. Cantik, masya Allah banget. Suaminya mana? Udah punya suami? Sudah, suaminya. Oh, tinggal sama suami di sini. Ini karena sudah menikah, jadi dia kalau sudah menikah keluar. Keluar. Udah punya anak? Belum. Belum. Lucu banget. Sakit. Apa? Kenapa nangis? Oh, mau punya anak, tapi belum dikasih gitu. Usaha terus. Mana mainannya, coba lihat dong. Yang bikin siapa? Bapak-bapak ya kalau mainan? Mainannya mana? Mainan tradisional. Dibantu yang bisa jalan, dibantu. Yang paling sulit ngurusnya, ngurus apa kalau di sini? Yang paling sulit? Yang paling sulit ngajari bangun pagi. Oh. Iya, karena emang teman-teman disabilitas itu punya semangat yang tinggi, tapi keluarganya kadang-kadang tidak mendukung. Ada yang sudah terbiasa emang orang tuanya meninabubukkan, makan disiapin, mandi juga sudah disiapin, gosok sudah ada yang gosokin. Kalau di sini tidak berlaku, jadi semua aktivitas sendiri. Makanya itu yang membuat mereka bisa hidup di masyarakat, bisa melakukan sesuatu. Jadi harapan kami teman-teman yang sudah keluar dari sini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat apapun kegiatannya. Dan saya yakin pasti setiap individu memiliki kelebihan yang mungkin memang kelebihan itu harus digali. Dan insya Allah tidak akan kelaparan apabila mau sungguh-sungguh dan mau usaha. Masya Allah. Masya Allah. Di Bapak. Ada ini ada apa? Nyampean? Nah, ini keterabak tronton, dua-duanya amputasi. Oh, subhanallah. Usahanya juga mak jualan mainan keliling dia. Oh, gitu. Balon ya. Oh, tinggal di sini juga, Bapak? Iya, tinggal di sini. Kalau ibu, ibu maaf, ibu-ibu kenapa? Dari lahir gitu. Dia jahit, Bu. Enggak ada kakinya. Iya. Dari jahit sih motor sendiri. Ada di sini. Oh. Ibu ya, punya anak? Iya, punya anak. Anak bisa hamil? Bisa. Bisa. Saya lahir normal malah di rumah. Oh ya? Iya, 3 kilo setengah. Masya Allah, subhanallah. Top cer, Ibu. Anaknya Sabtu, anak saya. Anaknya Sabtu. Ya, tapi sekarang udah dari jam 4. Oh, alhamdulillah. Iya, iya. Ya Allah, seru ya. Seru banget di sini. Coba ini mainannya. Jadi mereka ini disabilitas tapi yang enggak males, enggak suka minta-minta di jalan. Oh, ini yang pakai api. Iya, 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 iya. Oh, ini bikin di sini. Ini zaman aku. Kalau itu bukan bikin sendiri. Di mana ini? Jadi dia beli. Oh, beli terus dijual lagi. Oh, ini mainan aku zaman SD. Iya. Bakar. Iya, iya. Biasanya kalau jualan kayak gini, terus laku, itu hasilnya buat sendiri atau bagi-bagi? Buat sendiri. Buat sendiri. Sudah nikah, ini yang baru nikah, ini pengantin baru. Oh, masya Allah, pengantin baru. Saya dalam waktu setengah tahun menikahkan 6 orang. Oh iya. Luar biasa loh. Luar biasa. Oh, nih. Ini Bapak. Ini barang-barang yang belum ditiru. Oh. Anak saya sendiri. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Ya. Hah, taruh lagi. Masya Allah. Masya Allah. Tidak. Tapi kalau disabilitas gitu, lahiran anaknya normal? Anaknya normal. Alhamdulillah, Bu. Normal, ya? Anak saya itu. Ini? Saya bisa dari lahir. Ini anaknya? Bukan, ini cucu. Oh, ini cucu. Mbak Dila panggil Mama. Oh. Mbak Dila, sini terima kasih. Oh, cantik ya. Ini anak saya. Oh, anaknya tuh. Cantik ya anaknya ya. Ribet nggak sih ngurusin sebanyak ini, Bu? Alhamdulillah tidak. Enggak ya. Masya Allah, ikhlas makanya. Iya. Rezekinya selalu ada. Benar. Satu itu berapa? Satunya berapa yang dijual? Biasanya jual saya 20 ribu. Sini 20 ribu. Itu satu paket ya. Jadi sama. Bapak jualin aja, Bapak jualin lagi aja. Nanti saya yang beli, tapi Bapak jualin lagi. Paling kalau sama ibu udah dibeli, paling dikasihin. Ah, boleh, terserah. Hitung aja berapa. Ini balon apa sih? Kalau ini balon
helium ya, jadi yang terbang. Cuman saya dipakai itu ya, dia pakai gari-gari. Soalnya kalau yang terbang itu nyagasnya yang agak susah. Oh iya. Jadi yang bisa dilakuin sama jadi jualnya biasanya di atas motor aja, motor pakai gerobak samping, jualannya di atas motor. Oke. Bapak Novel sering kesini nggak? Sering ya. Dipati. Baru itu bawa John LBF ke sini. Iya. Karena kita bawa Bani kita ke sini. Ya. Karena beliau masya Allah, dia bilang, Vel, aku mau dong datang kalau di Bekasi ada tempat yang kira-kira perlu kita bantu disabilitas. Wah, aku kebetulan memang ada teman-teman binaan disabilitas. Aku bilang, mau dong aku kesana mau lihat. Makanya aku bilang, ayo ikut. Mbak umurnya berapa sih? 40. Mbak, kalau Mbak dari lahir juga? Cantik. Ada yang cinglok, cinglok nggak di sini cinglok? Ada. Ada cinglok. Oh, cinglok. Cinglok, ada cinglok. Nikah nih udah. Udah. Oh, berarti udah nggak tinggal di sini dong. Oh. Ayo coba dihitung berapa. Berarti mereka kalau tidur di sini tidurnya iya ngampar di sini. Ngampar di sini ya. Oke. Di depan yang itu yang di depan tadi mau masuk. Heeh. Itu juga. Yang perempuan di sana. Oh, dipisah. Iya, dipisah. Kalau enggak dipisah bisa ketemu. Iya, benar. Boleh dong. Boleh. Dia ini lumpuh layu kakak berani sama disabilitas lumpuh layu. Lumpuh layu tuh apa? Kakinya lemes. Oh, lemes. Sih, seru. Tapi ini bisa udah punya anak. Anaknya berapa? Satu, masyaallah. Suaminya mana? Nikahnya non disabilitas. Oh, di rumah. Semuanya sama. Suaminya disabilitas juga. Non. Masyaallah. Udah pada nikah semua, doain Bapak Novel semoga dapat jodohnya ya. Amin. Iya. Udah pada nikah semua. Berarti orang tua ya. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah sekian tahun. Ya berapa tahun ya, Pak ya? Iya, selalu terus. Kita ada berapa tahun? 4 tahun ya? 3 tahun ya? 3-4 tahun. Alhamdulillah. Kalau Ibu kenapa, Ibu? Kaki dari lahir. Dari lahir. Ini apa nih? Nah, ini Bu di sekolah-sekolahan. Ya, jadi dia siluman pagi pulang malam-malam baru nyampe gitu. Karena ternyata dia sudah punya anak. Tapi pernah nggak sih jualan di jalan gitu nggak laku? Pernah. Terus kalau nggak laku gimana? Tapi untung ada ibu ya, jadi makan udah siap ya, udah tersedia. Asal mau seadanya. Kalau masak berarti bareng-bareng ya? Kalau yang bisa bantu ya bareng-bareng semuanya. Tapi kalau nyuci pakaian apa masing-masing. Oke. Cari di mana coba wakil wali kota yang perhatian kayak Bapak Novel, udah masih bujang, perhatian, sayang sama rakyat, ibu-ibu diperhatiin, bapak-bapak diperhatiin, masya Allah banget. Ganteng, ya kan? Lima ribu dua. Oh, 20. Ampun, seru banget, rame ya. Tapi dia keliling-keliling kalau ini bawa motor udah 3, jadi masing-masing udah punya motor gerobak. Ini motor gerobak disabilitas. Coba bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, ngemodif sendiri. Ngemodif sendiri. Uangnya dari hasil? Dagang. Kalau di pinggir jalan, ya kalau misalkan nggak ada satpol PP yang ngelarang, ya kadang juga. Iya. Tapi kalau ngelarang kasih tahu saya. Ya kalau di jalan. Ada juga sih Pak. Kalau ada yang ngelarang kasih tahu. Pernah. Sih. Nah, telepon nanti minta nomor saya sama ibu. Kalau ada yang ganggu kasih tahu. Iya, kan namanya dagang harus dikasih disabilitas. Nanti saya lapor ke Bapak. Iya. Ya kadang 24 jam sama namanya, Pak Novel iya. Pasti diurus. Malah sih Pak kadang preman-premannya. Ya, kasih tahu saya aja. Iya, yang larang, yang minta uang gitu. Preman-preman minta ini dia, kasihan. Bosen dong. Bosan.
Saya tadi ngeliat di grup, kan saya ini calonnya bapak ya, gitu saya kira di grup. Saya kasih mbak itu, nah ini tamunya, oh Masya Allah. Nah aku kenal udah lama, temen dari dulu. Orangnya baik dari dulu dia, hatinya baik banget. Terima kasih loh. Terima kasih. Orangnya baik banget. Iya kan. Berani lah. Hah? Iya, berani ya. Berani iya. Katanya kamu orangnya. Emang berani dia. Iya, makanya nanti kalau digituin Sapo Pepe lagi, jorokin aja udah. Kadang? Sapo saya kadang bayar. Suami kan jalan kopi, jalan gitu. Kasih tak, nanti kasih tahu. Suruh bayar. Suruh bayar. Saya juga bayar. Berapa bayarnya biasanya? Berapa bayar? Tapi selamanya. Oh, 10.000. Selamanya ya. Semestinya dia ngasih uang ke ibu, jangan dia ibu yang bayar. Nanti kasih tahu aja. Jalan kopi sih ya. Makanya nanti begitu saya jadi, saya pengin setiap titik-titik. Pasti jadi dong, jalannya. Pasti jadi. Nanti ada tempat memang dagangan khusus disabilitas. Jadi enggak boleh dengan ganggu. Tempat-tempat ke sekolah, nah, itu tempat orang dagang, boleh dagang di situ. Ya, nanti enggak. Ada jam-jamnya boleh dagang. Lebih teratur ya? Lebih teratur. Iya, iya, iya. Ya. Benar. Kan kasihan, jangan sampai orang udah susah, masa disusahin. Iya. Ya. 50 ribu berapa lama? 50 ribu. Kalau nggak dikasih, marah-marah? Lucu banget. Itu berapa? Kalau yang ini biasanya 10 ribu. Berapa? 10 ribu. 10 ribu satu? Satu. Kalau yang kayak gini kadang 2 ribu, kadang 3 ribu. Oke. Oke, ini berapa semuanya aku borong? Sama balonnya semuanya. Sebapak-bapaknya aku borong kalau dijual. Doain Mbak Nikita lagi buka usaha restoran biar laku, restoran lancar. Ya, biar restorannya Mbak Nikita maju sukses. Amin. Mbak Nikitanya juga sukses. Amin. Doain jodohnya juga enteng. Amin. Ini di sini lagi perlu apa? Lagi perlu apa tuh? Selain pengen umroh, pengen apa? Pengen apa tuh? Modal apa? Tempat jualan apa? Kayak gimana? Apa yang butuh? Sampaikan. Saya kan di Danau Seni bayar sebulannya 900 ribu. Oke. Okay. Ya. 3 bulan bayar. Oke, okay. Ntar dibayarin. Oke. Tempat jualan yang tempat usaha. Tempat usaha, tempat jualan tuh kayak gimana maksudnya? Jadi kita punya sentral tempat yang khusus ini produk-produk para okay. Disabilitas. Saya kasih di kantor Golkar mana sih apa? Yang tiap malam kan kita ramai terus gitu tuh. Ya, tapi itu nggak bisa lagi kalau nggak direkomendasiin. Nggak, saya full. Sayang itu punya saya kok. Mana kak? Mana kak? Ntar saya langsung ada situ taruh. Nanti saya udah nggak ada full. Yang lain saya geser. Ibu situ semua buat disabilitas saya kasih tempat. Di situ saya kasih. Mana ke? Di kantor bapak. Ngomong ke mana ke ya? Saya kasih tempat di situ buat dagang, buat jualan. Tempat di situ. Ya. Jadi mau jualan mau apa bisa di situ. Tinggal ngomong sama Bu Anak ke. Saya siapin tempat di situ. Tuh udah. Kan saya punya tempat ada 200-an warung pak. Iya. Itu yang buat undi-undi zaman dulu udah diketawa. Terus sekarang kan saya lagi off nih. Sudah dari mulai covid saya off. Saya butuh apa? Bahan pokok sama toplesnya. Toplesnya itu 125. Oke, aku beliin. Berutuh berapa? 200. Boleh. Apalagi? Oh, Masya Allah tuh. Apalagi? Mumpung masih di sini nih. Tuh, Masya Allah tuh. Ayo catat, butuh apa lagi? Bahan pokok. Boleh. Sehari-hari. Boleh, nanti aku subsidi selama 3 bulan. Masya Allah tuh. Tuh, apa lagi? Bayar listrik. Listrik berapa? Berapa? Listrik, juta setengah. Bapak Novel. Setiap bulan dari saya. Setiap bulan dari saya listrik.
ya. Minta sama Mbak Neke ya, tiap bulan ya. Tiap bulan. Tiap bulan listrik gak usah pusing, minta Mbak Neke. Mbak Neke. Apalagi? Cepat, Bu belum beranjak nih, Bu. Berapa ini? Ini kalau semuanya sekitar segini. Berapa itu? 5.300.000. Sama ini? Iya, semua. Sini saya punya rekening nggak? Punya. Apa? Udah ya, Bapak. Nanti Bapak jual lagi aja nggak apa-apa. Terserah mau diapain kayak barangnya. Udah ya? Ini mau diborong juga? Berapa? Mana? Berapa? 2,5. 2,5 itu berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Semua ini? Iya, semua. Ah. Sekalian ini rumah ini dijual gak aja? Semuanya mau diborong. Nih. Masya Allah. Rezekinya. Nih. Masya Allah. Doain rezekinya Mbak Nikita. Selain cantik, baik. Orangnya ya. Masya Allah, dermawan. Amin. Makanya rezekinya selalu ada deh. Amin. Nonton YouTube-nya juga, Masya Allah. Gemar berat. Masa sih? Masya Allah. Yang penting pada sehat di sini ya semua ya. Pada sehat, jaga kesehatan. Amin. Ya. Tadi ada 32 orang ya? Iya. Nanti minta sama Aneke ya, masing-masing aku kasih itu. Ya. Ya. Ini dari aku deh, anaknya. Ya udah. Makasih banyak. Terima semuanya. Kasih. Nanti ibu urusannya sama Julia, nanti Julia langsung kasih ke aku. Foto dulu, Mbak. Boleh, foto dulu. 3 bulan ya. Makanan dari aku ya. Pokoknya tiap bulan seterusnya listrik dari aku. Sekalian aku pamit dulu ya. Sama-sama ibu. Hah? Sehat-sehat ibu ya. Amin. Ayo, ayo semua, ayo, ayo. Sudah. Matur nuhun, matur nuhun. Terima kasih ya. Sehat terus ya. Sehat-sehat terus. Boleh. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih sampai ketemu lagi ya. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih.